Silakan dari Tangko ataupun dari Sabolok untuk memasuki lapangan, karena sejak lagi upacara pembukaan Open Turnamen Sepak Bola Usia 13 Pasco Cup 2022. Cadangan sales kanggo penonton eta di payun punten kanggo cadangan Tangko berada di kubu sebelah kanan dari panitia ya, dan Saiper Sawolo berada di sebelah kiri dari panitia. Baik, para penonton, kita lihat line up ini di sini. Tangko FC menurunkan pemain rapi ya, penjaga gawang Rusdi nomor punggung 40, Andri nomor punggung 32, Rija nomor punggung 26, Akbar nomor punggung 15, Abil nomor punggung 8, Yoga nomor punggung 23, Raisa dengan nomor punggung 11. Dan walaupun pemain pengganti atau cadangan, Jandan nomor punggung 66, Yasa nomor punggung 29, Rehan nomor punggung 25. Ya, untuk bola kick off kami mohon dengan segala hormat Bapak Kapolsek, Bapak Rudi, ya, untuk melakukan bola kick off bersama dengan Bapak Kepala Desa Kertajaya. Dan ada pun pemain dari Saiper menurunkan
Ya, langsung saja. Ya, bola ke tengah kanan. Anak-anak Shaper kuasai bola. Kotak-kotak sebentar masih diberikan. Kemudian dikuasai oleh anak-anak dari Tangko. Kembali Tangko ke sebelah kanan. Ada di sana Raisa. Semua pemain bola masih kotakan sebelah Raisa. Cukup panas sekali. Dia apa? Apa yang terjadi tadi? Mungkin bola lalu cepat keluar lapangan dan hanya membuahkan ya kembali kali ini malah dikuasai anak-anak Tangko, dibuang saja bola keluar lapangan dan hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk Shaper. Kali ini lempar ke dalam untuk Tangko FC. Siapa yang melakukan lemparan? Lemparkan sudah ke tengah masjidnya kembali ke tengah masih dikuasai anak-anak Tangko. Kita akan tenang kembali ke tengah. Apa yang tadi? Petik saya penjaga waktu tadi dan beban mental keluar lapangan tadi masih bisa dikuasai anak dari Shaper. Kembali ke anak-anak Tangko kuasa bola kembali terjadi di kubu Shaper. Oleh tadi masih bisa dipertahankan oleh anak Shaper. Kembali kiri anak Tangko kuasa bola ada Shaper dan siapa kiri ini cuma mengejar bola. Kalau saya back pertahanan dari Tangko tadi kembali Tangko kini kuasa bola ketengahkan membentuk sosok pemain dari Shaper kini kuasa bola ketengahkan masih kebanyakannya membentuk pemain dari Tangko. Kembali kembali apa tadi saudara terjadi tadi handsball kiranya sasaran pemain dari Shaper dan membuahkan tendangan bebas kali ini. Pak RT. Ya, tendangan bebas akan dilakukan anak-anak dari Tangko yang cukup ketar ini. Ancang-ancang ke tendangan. Tendang sudah keras ke depan di top saja. Kalau Shaper tadi dan bola keluar. Lemparan ke dalam kayaknya. Untuk Tangko. Masih dikasih dipetik sebuah dengan manis oleh pegang gawang tadi dan bola dikop kembali dari Tangko kembali kini anak-anak tetap jatuh tadi saudara apa yang terjadi lebar ke dalam kali ini lakukan sudah dibiarkan dengan tenang pegang gawang dari Tangko dapat bola go. Hey. Ya kali ini tendangan gawang saja untuk Solo karena sudah anggota pemain atau rekannya sendiri kasihkan kepada ganda kembali kini dikuasai anak-anak dari Shaper kembali Shaper kini berebutan dulu lebih saja ada Reza sebab nomor 27 kembali kini kuasai bola anak Shaper berebutan kembali kini Shaper kuasai bola
walaupun rambut Durako ataupun pandangan bebas. Raisa akan melakukan tendangan. Tendang keras sekali, terlalu kencang saudara, mencuri yang tubuh di udara. Sudah merupakan kedudukan di babak yang pertama ini antara Saitrel berhadapan dengan Tangko. Masih tetap 0-0. Penjaga dari saudara takkan bola, ada yang merupakan tendangan. Tendang kesambut kiri, rekannya yang dituju, namun membentur tadi bola keluar. Lempar ke dalam kali ini untuk Tangko. Sudah dikerjakan pemain dari bola center dari kembali center ke kiri bola dari center kiri mendekat sama pemain dari tangga kembali ada yang masih ada kesalahan akan center untuk delapan itu perkara akhir arahkan hal saya tadi mendekat pemain dari center dan bola keluar kali ini lemparan ke dalam untuk tangga apa ada kalau kau lempar lempar sudah kalau saya yang itu bukan saya pemain dari center kembali kiri tangga saya sudah salah pekerjaan dengan rekan sendiri nomor 8 cuma pada bola hal saja bola tadi keluar saudara lemparan ke dalam kali ini untuk Saiper akan melakukan pemain nomor 9 lempar ke sudah empat lagi yang tujuh kelas saya dengan Saiper kembali nomor 2 saudara masih bisa dikasih anak Saiper cukup manis sekali ada besar kami dari tangga keberdepan kembali anak Saiper coba saja bola hal saja apa yang terjadi saudara tadi mungkin pelanggaran dilakukan oleh orang Tangko terhadap Saiper dan kali ini terlengar bebas siapa gerakan yang melakukan tendangan kiranya nomor punggung 9 Obon yang akan melakukan Tandolo tenggurung gue saja kalem sudah ke tengah masuk bang tangkap saja dengan manis oleh anak-anak dari Tangko tadi bola keluar lemparan ke dalam kali ini untuk Saiper nomor 19 lemparkan sudah ke tengah nomor 3 Wukudu ada sambangan dari Tangko kuasa bola masih berebutan apa yang terjadi masih gagal masih bisa dikasih anak-anak dari Tangko ada Raisa cepat sendiri saja mengejar sambung kiri masih Raisa lega bola ada pemain dari Saiper kemana masih Raisa kuasai ke tengah kan maksudnya namun saya akan bola begitu cepat ke lapangan dan hanya membuatkan kenangan gagang saja untuk Malik Saiper. Tolong penonton yang di bawah ada yang bawah cukup menyisir aja ini yang di bawah penonton lainnya Malinur atau Malinur 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 penonton yang saya kedang petugas langsung dihadapi dan dikerewet ini sekarang ini tercipta saudara di babak yang pertama di menit menit yang pertama ini untuk keunggulan Tangko nomor punggung berapa tadi? Siap-siap haturnuhun. Iya nomor punggung 11 iya nomor punggung 11 Raisa. Siap kawan awas cabut ya berbalang kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Tangko di babak yang pertama ini. Nah, dua saja untuk pertahanan dari Tangko. Dibuarkan saja dibawa keluar. Dan hanya merupakan lempar ke dalam untuk Saiper kali ini. Lempar ke sudah pada kali ini masih lebih hal. Lempar jadi arah-arah kembali Tangko. Kembali Saiper ke sebelah. Kita akan sebentar dibawa oleh pemain dari Tangko. Kembali Tangko memberi bersama pemain Saiper. Masih ada rekannya yang sudah jadi diarahkan di hal. Saja tadi tenaga dalam pemain gawang. Namun, dengan tenang penjaga gawang menutup bola tadi selama keserangan dari anak Saiper melihat Tangko. Kali ini dipercaya analisa sendirian. Bola keluar sempat saja kelas pertama di samping kiri gawang Saiper kali ini akan dilakukan oleh Raisa. Bising dua eh. Sebelas akan ada tendangan. Tahan dua.
Tendang keras sekali, terlalu keras sekali tadi. Lagi-lagi bola keluar kali ini, hanya merupakan lemparan ke dalam untuk Cyper. Lemparkan sudah, mereka jauh tunggu, membentuk Raisa, kembali lagi. Lemparkan pembuat untuk penonton, mundur-mundur, Agus Silama lulur, coba, tolong petugas itu. Penonton naik, buat tergalang, kecuali manajer, boleh. Ya, lemparkan dalam untuk Tangko kali ini, nomor punggung 15 ataupun nomor punggung 22, nggak kalau lemparan, lemparkan Raisa yang ini, dikom saja, cukup manis sekali, masih bisa dikesanakan oleh Cyper, berbentuk kembali. Apa yang terjadi saudara masih dari arah ke Cyper lagi sembilan. Oh, handsball kiranya salah seorang pemain dari Cyper saudara. Dan tendangan bebas kali ini untuk Tangko. Dia dapat back pertahanan yang cukup tangguh dari Tangko ini. Ancang tangan lakukan tendangan. 1-2-3, tendang sudah mendapatkan sekali. Membentuk pemain dah. Ada Raisa sendirian, tendangan mengkalang. Membentuk pemain. Untung saja dengan kemas pemain tadi. Menangkap bola ke gawang dari Cyper ini tidak berubah kedudukan, masih tetap 1-0 unggulan Tangko di babak pertama ini. Kali ini bola dikuasai oleh kawan dari Cyper, bola keluar lempar ke dalam kali ini untuk Cyper. Satu lebih dalam, mereka sudah keluar ke dalam ini. Itu saja babak pertama dari Tangko, tapi cukup kekar saudara, tidak berubah kedudukan, masih tetap 1-0 di babak pertama ini. Dan bola keluar, tolong bola yang keluar. Tentang TRT, menyalakan bola TRT. Bola, bola, bola. Bola udah ada, jangan dilempar ke dalam. Ya, lemparan dalam kali ini untuk Tangko di sektor kanan. Lakukan sudah, ada untuk sebelum, ada Raisa sendirian. Apa yang terjadi? Sebelum kiranya Raisa saudara. Malik, apa sih? Lalu di tendangan bebas, akan lakukan pemain dari Cyper yang si kecil mundur ini. Ancatan lakukan tendang surat, cuman sekali membentuk pemain dari Tangko. Kali ini dikejar, lama bola bergulir, cepat keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Cyper, lagi gitu sebuah lemparan sudah. Ada itu nomor 7, masih ada kesalahan kembali Tangko ini. Setelah sama sudah, ada nomor 3, coba membantu. Nomor 32, coba hanya mbak, sendirian saja. Kalau mencoba tadi, masih bisa dikasih, ada sana untuk. Ada itu tadi, masih bisa dikuasai. Anak-anak dari Tangko, kuasai, masih bisa dikuasai. Nomor 8 tadi, ada yang jelas, kerja sama cuman dengan Tangko ini. Kalau lagi, senang, Raisa membutuhkan pemain dari Cyper tadi dan bola keluar lempar ke dalam kali ini untuk tanggung golot nomor punggung 32 apa lempar lemparan sudah ada Raisa yang dicubuk kembali dikasih ada yang di sana masih dikasih oleh back pertahanan dari Cyper kembali Raisa kiri ke saudara Raisa menunduk di atas tenang bergerak kembali melenceng saudara dan hanya membuahkan tendangan gawang saja untuk Cyper. Tahan Gerang, Kak, gerang. Go. Pak Gali, jadi sekedar Pak Gali. Pak Gaga, sempat jadi sekedar Pak Gaga. Untuk Tangko kali ini lakukan sudah kepada rekannya yang berdua dulu berdepan dengan pemain ada rekannya namun bola bergulir cepat ke lapangan lakukan dalam kali ini untuk Cyper. Untuk Cyper kali ini atau lakukan lemparan sudah pertengah maksudnya di kepemain dari Tangko lalu lagi bola biar dan masih bisa dikasih oleh Raisa ini dia saya Cyper kanan Raisa tidak ada kan di sana masih Raisa kepada kepala dua yang mau mengatakan apa itu dari sana terjadi tadi mungkin salah melakukan anak-anak dari Tangko dan diganjar dengan tendangan bebas untuk Cyper. Tendang sudah seperti begini, membentuk Raisa kembali dikasai. Masih bisa dikasih, apa yang keluar masih bisa dikasih, kasih kepada Raisa di kiri. Namun bola bergulir cepat ke lapangan. Hanya lemparan saja untuk Tangko kali ini. Sebab pojok yang kedua kalinya di samping kiri gawang dari Cyper. Tendang sudah cukup manis kali. Kau tahu dibiarkan saja bola keluar. Dan hanya membuahkan lemparan dalam saja untuk Cyper kali ini. Cyper coba
Menguasai bola di anak tangguh kembali ke sebelah. Nah, dia percaya pemirsa Ipar Barmata tadi apa yang di sana terjatuh. Masih ditenang saja. Apa yang tadi? Dan sebuah caranya. Sosok pemain tangko si kecil menuju ini. Nomor 44. Kali ini tenangan bebas untuk Cyper. Nomor 09 akan lakukan tendangan. Tendang ke samping kanan. Dibiarkan. Randy dari Benegadu, tunggu, Randy, ditunggu dengan jawaban itu ya, Randy, masih dua di kosong anak-anak dari tangko berputar tadi apa juga di sana terjadi tadi mungkin pelanggaran karena tangko terhadap pemain Cyper saudara tapi juga dengan tendangan bebas saja kiranya kali ini dihadapi pemain 29 agak-agak akal ke tendangan tendang ke bawah dan pemain dari tangko tadi kalau anda belum balas sudah selesai ketenangan berjaya ke arah sana apa itu saudara. Tendangan saja lakukan sudah ke tengah rekan 08 ada 11 mengajar bola dibiarkan bola keluar lemparan ke dalam kali ini untuk Cyper. Kali ini anak Cyper ke sebelah kalau saja lebih tekanan dari Cyper tadi bola keluar dan hanya kebatkan. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari tangko saudara. Tapi kabar pertandingan bebas kiranya. Kali ini untuk Cyper nomor 9 yang dipercayakan untuk melakukan tendangan-tendangan. Adakan nomor 9 dari Cyper akan melakukan tendangan. Tendang sudah mendasar sekali memberi pemain dari tangko kali ini dikasih. Ada pemain dari Cyper, awal saja berkali membentur sosok pemain, kiranya saudara, dan membuatkan lemparan ke dalam untuk tangko kali ini, akan dilakukan oleh Raisa nomor 11. Lemparkan sudah. Ya, lemparkan sudah saudara, di babak yang pertama ini. Dengan Lami, ya. Keunggulan 1-0 untuk sementara. Tangko memenangkan pertandingan di babak yang pertama ini. Oh iya. Kim bikin tuh baru dulu. Ah, kini kini. Ayah apa di dia? Kim kopi kapal ribon ya? Kelak ya Arif. Oh, kirim kan ayah terang ke kapal ya. Siap. Kan ujung. Kirim kenapin ke rumah. Dapat aja. Dapat protes. Ayo. Kembali ke lapangan utama Samarangu di babak yang kedua sebelum pertandingan kedua ini antara Tangko dan Cyper tendang sudah Cyper tadi kembali ke belakang Tangko juga masih dikasih anak-anak dari Tangko kali ini dan Cyper karena sudah bangun serangan menggunakan sebentar masih Raisa ke sebelah masih dari Raisa sendiri saja iya bisa dia ketahuan Cyper. Dan bola keluar, lepas dalam untuk Cyper kali ini. Ulang.
lempar ke dalam untuk Saipar kembali. Lakukan sudah. Baru sudah kali ini. Berita saya sudah ikan sendiri saya sudah dua sama saya bola. Apa yang terjadi sudah masuk di biang sendiri saya. Bisa bisa berita bola. Bola ke tengah masih tidak ada di sana. Oh itu saja ada perputaran berputar kembali kembali sudah. Ah kembali kembali sudah masuk di biang sendiri tangkap kali ini telah kembali kalah. Terciptalah gol yang kedua saudara-saudara menjadi 2-0 kedudukan di babak yang kedua ini untuk keunggulan Tangko. Ya. Barusan nomor berapa? Bapak nomor 32 ya. Nomor punggung 32. Andri. Ya, kali ini kendala sudah. Pak Umar pada usahanya masih yang ada super kuasa bola. Menutur pemain dari Saipar masih kuasa bola namun bola terbuang lapangan dan mengakibatkan lempar ke dalam apa emerald kali ini untuk Tangko Raisa saya kembali lemparan saat ini tiga pemain dari Tangko berada di kubu Saipar lemparan sudah dikerjakan pemain namun bola terlalu bilang ini sebelum saya dan lalu melakukan tendangan gawang saja tendangan gawang saja untuk Saipar kali ini lakukan sudah kembali ke dalam kesalahan kalau dari Saipar berbeda kemarin apa yang terjadi sebenarnya masalah pemain dari Saipar tadi yang kali tenang berawas akan lakukan saudara Raisa nomor 11 dari Tangko FC akan melakukan tendangan karunya budak ini Galasar cah Galasar tendang keras ke bawah kemudian ke satu kanan saudara tidak berubah kemudian di babak ke kedua ini masih 4-2 untuk melawan Tangko FC roh jeje roh tendangan bawah saja kiranya untuk Saipar pak doi Tangko ini selama
Hapuk atuh cah hapuk ka bawa wae ah. Tendangan tadi sudah merubah kedudukan pasukan 2-0 untuk bola Pangko di babak kedua ini. Kali ini kegagalan dari striker meletakkan bola. Ya, si Eboy rek main. Itu aja ini ngejajar. Tendang sudah ke tengah. Rekannya yang dituju, namun bola membentuk pemain dari Pangko dan bola keluar lebar ke dalam kali ini. Untuk Saiper lempar ke sudah rekannya yang tuju membentuk pemain dari Pangko lagi-lagi lempar ke dalam keluarnya. Untuk Saiper. Perlu terjadi untuk sajar dengan coba penjaga kepada bola dari Pangko tadi. Selamat pagi orang takut. Ada yang lagi masih bisa menunggu arah-arah kembali. Saiper bukan dengan putus keluar ini. Arah yang sudah putar ini. Bantu. Sudah super turun ke bawah serangan. Dulu dia main kembali di serangan oleh Saiper di pertengahan. Mereka yang tuju. Ada yang sudah disuruh arah. Masih bisa menunggu arah-arah. Kali ini ada yang masih menunggu arah-arah. Kali ini ada yang sudah kiri. Kali ini ada yang sudah kiri. Terlalu cepat bola keluar lapangan. Hanya bakal lebar ke dalam. Untuk Saiper kali ini. Tunggu kuat sudah. Kembali nomor 10 pertengahan nomor 2 tidak ada kali itu bisa langsung membantu dan Saiper kembali kiri dari serangan Pangko. Sedikit yang ini berbeda nomor 8 ada masih sudah berada di Saiper baru bertahan kembali di situ yang mulia ini masih bisa dikasih ada jadi bisa membahas kembali terjadi saudara masih bisa dikasih ada nomor 11 berbeda cukup banyak sudah tidak membuahkan dalam para ke dalam saya kiranya untuk Saiper kali ini. Dan Big dulu ya, ada Nasar. Nih, Aboy tarik jauh. Mana? Itu, mana? Oh itu. Wah itu aku itu panitia tuh cak jauh kan. Aduh, ini mau break waktu jadi. Kita coba lagi arah pandangan mata kita ke lapangan Saiper ya. Di hari yang pertama, pertandingan pertama antara Pangko dan Saiper di babak yang kedua ini telah unggul 2-0 untuk keunggulan Pangko FC. Kita cengkat si Arya. Mereka tanyut si Abel. Baik dari bapaknya lah. Aduh. Dukuna ya, nyumbut dukuna. Dia mau kopi kopi juga nggak apa-apa. Anjir, sehat kan?
depan enggak aja muring. Oh, mainan. Ya ditanya mah gitu imang ya. Oh, untung itu sapapan. Gue aja. Jadi kalau kayak pribumi ya tempat pembukaan. Oh, iya. Medis kenapa? Medis. Pas baru sapapan. Asal 2008. Si Ica kumaha? Kalau guru rumah tahun kali, jadi pernah kita ngarang-ngarangin ketinggalan. Buang, Rich. Hobi. Tak tang lompang. Tak. Ngomong atuh. Kalau hujus gak sih rasa jalannya, saya ubah tur. Iya sih, nanti ayam nanti tanya tata, nanti jen baik atau banyak tata. Cokot, Rey, cokot. Allah harapna aing. Dan, naik dan. Naik dan, di dia dan. Di dia ta. Ada mau naik dan. Ta. Naik ta tu, bantu. Santai.
Gaceng. Gue manajer sih ngeliurin lah. Lupa kartu mah. Bagongan. Itu mana jam gelut ya sih itu mah. Mau ditemukan lupa mah. Power. Gali, mana gali? Ada pemancing agak, eh bahasa apa? Bayar amat, bayar. Ya, ya, ini wasit carekannya pada carekannya kan menengkas. Buang. Bawa ke tempat hiji, oi. Silakan berbaris dulu, dari penonton baik dari tamu maupun setter. Baik para penonton di babak yang kedua ini, ya, kedudukan menjadi 2-0 untuk unggulan tim Tangku, ya. Dan para penonton yang berbahagia, merupakan unggulan untuk pertandingan yang kedua di jam yang kedua antara BNB Rawagede berhadapan dengan Cibadak FC Pasir Jambu. Kepada kedua kapten kesebelasan, baik dari Solter maupun dari Tangko, ya, tolong untuk menandatangani hasil pertandingan. Silakan kedua kapten kesebelasan untuk menandatangani hasil pertandingan. Raisa dan dari Sawolo, dari Solter, kaptennya, silakan menandatangani hasil pertandingan. Jadi kartu.